kita 3 menit lagi absen ya, kita masih mau tungguin anak-anak yang lain, siapa tahu ada yang masih mau masuk. Soalnya masih berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru kita tungguin dulu 3 menit lagi, terus siapin buku BK-nya yang waktu itu kita bahas tentang chapter 2 yang avoiding fights. Kita mau bahas tugas yang waktu itu Miss kasih. Dan jangan lupa yang udah join, buka kameranya ya. Jangan ditutup, kalau misalnya mau nutup nggak bisa buka, itu izin dulu ke Natalie, kalau tempelannya yang tentang chapter 2 avoiding fights-nya tetap dapat kan ya? Ada ya? Atau misalnya nggak dapat juga, nggak ada tempelannya juga kah? Apa gimana? Oke, kita mau mulai absen aja ya. Untuk yang ini minggu terakhir, Miss Tania mengingatkan kalau pelajaran BK harus buka kamera, dan itu kameranya harus menyorot full ya, jangan cuma ke rambut kalian gitu misalnya. Tapi harus benar-benar menyorot full ke muka. Ini terakhir kalinya Miss akan mengingatkan, karena untuk pertemuan berikutnya Miss tidak akan mengingatkan, tapi akan langsung mengurangi poin kalian. Jadi kalau misalnya nanti misalnya wali kelas gitu ya nanya, siapa Miss di pelajaran BK yang gak suka buka video gitu, nanti Miss akan kasih tahu dan mungkin gak bisa bela juga kalau misalnya kalian ternyata di pelajaran lain bermasalah gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa nurut gitu kan, jadi ketahuan, oh memang orangnya itu bisa dikasih tahu gitu. Oke ya, soalnya menurut Miss Asa dan Miss Tania, penjelasan Miss itu waktu di awal udah bisa dimengerti sih, soalnya kelas 1-5 pun mereka bisa melakukan. Kalau misalnya sebelum pelajaran Zoom, udah tahu misalnya kameranya rusak atau di rumah nge-lag gitu ya, itu udah izin duluan gitu lewat WA atau lewat chat Zoom-nya. Jadi mulai minggu depan, Miss tidak akan mengingatkan lagi, karena kalian sudah kelas 6 juga gitu ya, udah berkali-kali dikasih tahu. Dan kalau misalnya kalian mau mengingatkan teman kalian, ya diperbolehkan, silahkan gitu ya. Tapi Miss mah tidak akan mengingatkan lagi. Jadi hanya langsung nanti dicatat di absennya kalau memang misalnya pas lagi absen doang gitu buka kameranya pas materi mati, nah itu tuh akan dicatat sama Miss gitu ya. Oke, Miss akan mulai untuk mengabsen kelas 6C.
Alfandiansyah Yoliska. Gak ada ya. Berikutnya Faustin Sheryl. Ada Miss. Oke. Okay. Terus Gabriel Krista. Hadir Miss. Ya, berikutnya Janet Olivia. Gak ada. Jason Ariel. Ada Miss. Oke, okay. Berikutnya Jasper Owen. Ada Miss. Oke. Okay. Selanjutnya Jennifer Brave. Ada Miss. Oke, okay. Jocelyn Bella. Ada Miss. Oke, okay. Javelin Giovanna. Gak ada ya. Berikutnya Kelila Sagala. Kalau Kelila ini di kelas lain suka ikutan Zoom gak anak-anak? Kadang-kadang ada. Tapi, oh. Tapi gak buka kamera biasanya. Oh iya. Oke, deh. Thank you. Terus udah gitu Marcia Deviana. Oke. Selanjutnya Maristella Scholastica. Hadir. Oke, okay. Berikutnya Michael Initra. Saya. Ya, yeah, good. Terus Natalie Faustina. Ntar Bu, aku ngelihat dulu password sama Zoom-nya. Iya, yeah, oke. Okay. Natalie Faustina ada? Ada, Miss. Oke. Okay. Berikutnya Febe Aurelia. Hadir, Miss. Ya, yeah, oke. Okay. Terus Quina Audrey. Gak ada ya. Selanjutnya Rafael Leonard. Gak ada. Reynard Faustino. Oke. Bu, ntar lift dulu ya. Iya, kenapa Michael? Berikutnya lagi Valentino. Gak ada ya. Miss ulangi lagi ya, barangkali ada yang baru join. Alfandian Syahyoliska. Janet Olivia. Javelin Giovanna. Ada Miss. Oke, okay. Kelila Sagala. Terus Quina Audrey, Rafael Leonard, Valentino Daniel. Oke, berarti total ada 12 ya. Sebentar, Miss hitung dulu. Pakai Wi-Fi, Miss. Oke, 13 sama Michael ya yang lagi out. Oke deh, kalau misalnya gitu langsung kita mulai aja sebentar ya. Sebentar ya, misalnya lagi ada gangguan Zoom-nya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang yang avoiding fights kemarin ini yang udah kita kerjain, yang udah Miss tugasin tentang empat situasi yang kalau kalian menghadapi empat situasi ini, apa yang akan kalian lakukan dan apa yang kalian rasakan juga. Ada yang mau volunteer duluan untuk menjawab misalnya dari situasi yang pertama dulu? Kalau ada boleh raise hand atau langsung buka mic-nya ya.
Oke, Sheryl boleh. Yang nomor pertama kan, Miss? Iya, yang nomor pertama. Saya akan melaporkannya kepada orang tua. Akan melaporkannya pada orang tua. Terus kalau perasaan kamunya gimana, Sheryl? Terkejut dan bingung. Oke, okay, thank you. Terus Miss mau minta satu lagi yang cowok jawab situations yang Michael deh, Michael. Ya, aku belum masuk lagi. Coba kalau Reynard gimana nih terhadap situasi aku? Tadi suaranya putus-putus. Oke, ini ulang ya. Kalau misalnya untuk situasi, kamu kira apa dan gimana perasaan kamu? Oke, misalnya diulangin ya. Jadi Reina katanya Sasa, untuk pertanyaan pertama itu gimana perasaan kamu gitu saat menghadapi situasi ini gitu. Silakan sama Reinar dijawab. Reina, suara Miss terdengar? Ya. Ya, silakan dijawab. Orang anak dari tim dan sengaja membuat tersantik saat main bola. Panggil guru olahraga. Manggil guru olahraga, terus kalau misalnya perasaan kamu gimana? Kecewa. Apa? Kecewa. Oh, kecewa. Oke, okay, thank you. Terus yang untuk situations kedua nih, yang an older child took your lunch and pushed you down. Jadi ada kakak kelas ngambil bekal kamu, terus udah gitu ngedorong kamu. Apa yang bakal kamu lakuin dan gimana perasaan kamu?
Miss mau tunjuk. Oh, Aurel, Aurel angkat tangan. Oke. Okay. Yang bakal aku lakukan adalah I will took my lunch and throw into his face and say, "Why did you do that to me?" Oh, oke. Okay. Berarti kamu ambil balik lagi makanannya, terus udah gitu kamu juga nanya ke dia ya, berarti kenapa kamu ngelakuin itu ke aku gitu. Oke. Okay. Terus kalau perasaannya gimana, Aurel? Marah. Marah. Oke. Okay. Terus Miss mau satu lagi yang cowok. Jasper, kalau untuk situation nomor 2. Jasper. Ngambil makanan atau enggak ambil makanan lagi atau enggak ngasih tahu guru. Oke, ngambil makanan lagi berarti kayak ngantri lagi gitu ya, ngambil cari makan lagi gitu yang lain atau enggak ngasih tahu ke guru gitu ya. Terus perasaannya gimana, Jasper? Kesel. Kesel. Oke. Terus yang situation 3, another child wanted your lunch money, he twisted your arm to make you give it to him. Miss mau minta ke Jesslyn. Ya, Miss. Kedengeran enggak? Kedengeran tapi agak kecil, Teh. Sekarang udah lebih kedengeran enggak, Miss? Lumayan. Iya, lumayan. Oke, kalau kalian ingin ketemuin aku, kalau aku bakal aku dorong dianya. Bakal dorong dianya, terus aku marahin. Kamu marahin, oke. Okay. Terus perasaan kamu gimana? Tiba-tiba ada yang sampai melitekin tangan kamu kayak gitu? Kesel. Kesel, oke. Okay. Yang anak cowok, satu lagi. Siapa ya? Krista. Kalau aku bakal abis kejadian itu laporin ke guru. Laporin ke guru, oke. Okay. Terus situasinya nggak ada di Indonesia ya, jarang ada di sekolah Indonesia yang ada makan siangnya segala macem sampai bawa-bawa baki ya gitu Pak, rata-rata punya bekal sendiri. Cuman kalian bayangin aja kalau kalian sekolahnya kayak di international school gitu yang memang dapat jatah makan siang, terus ada yang tiba-tiba ngedorong kamu, terus makanan kamu tumpah tuh sama baki-bakinya ke lantai. Nah, apa yang bakal kamu lakuin dan apa yang kamu rasain? Miss mau tunjuk ke Marcia. Saya akan melakukan yang sama kepada orang itu. Akan melakukan hal yang sama kepada orang itu. Oke. Okay. Terus perasaan kamu yang gimana? Perasaan saya kesal. Kesal. Oke, okay, thank you. Satu lagi nih, terakhir anak cowok siapa ya? Michael join kan ya, Michael. Ya udah. Coba Michael. Ya, dari yang awal. Yang keempat, yang you got shoved in the lunch line and your tray fell on the floor. Bilang ke guru. Lapor ke guru. Oke, okay. Perasaan terus Michael. Terus kalau gimana? Misalnya perasaan apa? Aku ya. Terus ini suruh tanggung jawab. Oh, suruh tanggung jawab, suruh gantiin gitu ya. Maksudnya giliran dia yang ambilin makanan lagi buat kamu gitu ya. Oke, okay. Perasaannya Michael-nya? Ya, kesel. Kesel, oke. Okay. Jadi dari 8 anak ya, berarti 8 anak cewek, 4 cewek, 4 cowok yang udah mistanya rata-rata jawabannya ada yang dibales, misalnya ngedorong lagi, atau misalnya minta tanggung jawabnya tadi kayak Michael,
Terus ada yang ya udahlah pergi, kita tinggal ambil lagi makanan lagi. Ada juga yang lapor ke guru. Terus kalau kayak di kelas lain tuh ada yang coba ajak ngobrol juga. Dan juga ada kan yang nanya, kenapa kamu ngelakuin itu gitu. Mempertanyakan perilakunya gitu. Jawaban orang memang macam-macam ya. Respon orang terhadap satu kejadian tuh bisa beda-beda. Ada yang milih kabur karena takut. Ada yang milih ngajak ngobrol karena ya berani dan memang ya pengen tahu aja gitu, kepo gitu, kenapa tiba-tiba ngelakuin itu gitu ya ke kita. Ada juga yang kesel jadi sampai ngedorong balik, mukul balik, atau misalnya sampai marah-marah balik gimana segala macam ya. Setiap orang responnya memang berbeda-beda, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Semua orang mah pasti merespon lah kalau ada kejadian kayak gini gitu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tuh karena kita belajarnya avoiding fight kan. Jadi bentar, mana kok ini nggak gerak ya. Nah, sesuai yang dikasih sama Miss di tempelannya, physical violence is never the answer to being hit, shoved, or otherwise assaulted. Jadi entah kamu yang menyerang duluan atau kamu yang diserang pun sama orang lain, kekerasan fisik tuh bukanlah jawaban untuk melakukan itu gitu. Maksudnya kalian tuh balas dendam nggak boleh, ngelakuin ke orang lain juga nggak boleh, apalagi kekerasan fisik gitu. Terus if someone hits you, your initial reaction will probably be anger. Tadi kayak yang udah Miss jelasin, respon tiap orang beda. Ada yang secara physically balas, ada juga yang cuman feelingnya entah bingung kenapa dia tiba-tiba ngelakuin itu. Ada yang marah karena tiba-tiba dipukul, ada yang takut, ada yang kaget, ya orang macam-macam, ada yang sedih juga, kayak kok nggak ada salah apa-apa dipukul sih gitu kan. Ada ya beberapa orang yang ngerasain sedih juga digituin. You may want to hit back, but it will just make things worse. Jadi untuk beberapa anak yang tadi dorong balik, mukul atau apa gitu, yang ngelakuin tindakannya fisik lagi ngebales gitu ya, itu hanya memperburuk keadaan. Dalam artian kayak gini nih, misalnya nih ya, kalian punya adik kakak atau misalnya suka sama temen yang jahil-jahilan nih, dari yang toel-toel, terus nanti lama-lama tuh kan lebih keras lagi sampai jadi mukul beneran. Terus kalau udah sekalinya mukul lagi, pengen lebih kencang lagi, wah pukul-pukulan terus, jadi kan malah nggak beres, malah jadi berantem ya, padahal awalnya kan cuman mau bercandaan doang. Sama dengan halnya kalau yang memang pada dasarnya orangnya aja udah mau melukai kita ya, kalau kita balas ya bisa jadi orang itu ngebalas makin kenceng lagi, nggak tentu kalah gitu dari kita tuh setelah kita balas juga kan maksudnya. Jadi kayak di poin ketiga, instead you should try to talk to the person who hit you or walk away and tell an adult. Jadi kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, kita cobain dulu ngajak ngobrol orangnya. Kalau situasinya memungkinkan, misalnya memang teman sekelas kita gitu. Kan kalau teman sekelas mah lebih nggak takut lah ya dibanding kakak kelas gitu. Coba ajak ngobrol, terus kamu lihatlah kira-kira dia tuh lagi dalam suasana jahil atau gimana, bisa diajak ngobrol atau enggak gini. Coba ditanya kenapa kamu ngelakuin itu. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, ya kita walk away, pergi aja dulu, tinggalin, jangan malah diem di situ yang memancing orang tuh untuk terus gitu ngejahatin kita gitu ya istilahnya. Terus hal terakhir tuh tell an adult, jadi laporin lah entah ke guru atau ke orang tua di rumah atau misalnya ke kakak kalau misalnya punya kakak di sekolahnya gitu. Laporin tadi aku diginiin sama teman atau gimana, ceritain lah gitu ke guru atau ke orang tua kalian. Nah, kenapa sih nggak boleh ngebales selain karena nanti malah makin ricuh ya, pak balas-balas pukul-pukulan. Terus dua-duanya juga jadi salah. Kalau misalnya kalian udah dipukul nih, kan kalian nggak ada salah nih ya, kan kalian yang korbannya nih yang dipukul. Terus kalian pukul balik. Nanti ketika kamu lapor ke guru pun, guru jadi nanya, kamu ngapain? Terus kamu setelahnya ngapain lagi? Kan ditanya apa penyebabnya gitu kan pasti. Nanti kalau kalian ngebales, ya kalian juga jadi ikut salah. Kenapa dibales? Kenapa dipukul? Pasti guru nanya kayak gitu juga. Pasti orang tua juga gitu. Kamu mukul balik nggak? Kamu setelah dipukul kayak gitu, kamu ngapain? Kan
jadi dua-duanya salah gitu kalau kalian balas. Terus yang perlu diperhatiin satu lagi tuh, kita pun harus bisa introspeksi diri. Jadi jangan sampai ya, who knows gitu, kalau misalnya ternyata kita tuh yang mulai duluan, dalam artian nih, kita tuh gak sengaja nyenggol dia lagi jalan, barang-barang dia tuh jatuh, tapi kita sangat tidak aware melakukan itu, tidak sadar gitu ya melakukan itu. Cuman teman kita kesel gitu, misalnya yang tumpah teh minuman, jadi kan ngerepotin orang lain, atau makanan jadi gak bisa makan. Terus dia nyetir balas dengan mukul gitu ke kamu. Nah, kitanya mah kan gak nyadar ya, nabrak orang atau nabrak barang sampai jatuh kayak gitu teh, dan bukan sengaja gitu. Jadi ya, kita tanya dulu, kenapa mukul? Ya, dianya juga yang sebagai korban juga, sebagai yang mukulnya juga harus ngejelasin, ini kamu jalan gak hati-hati, gimana? Macam, dan yang mukulnya itu ya jangan numpahin ini gitu. Jadi kotor, ya beresin sama-sama, atau dia lah yang tanggung jawab beresin gitu. Terus jangan sampai juga kita misalnya suka iseng ke teman dengan ngejek-ngejek lah, atau gimana ya, ngomong-ngomong yang gak enak gitu ke dia, ngeprank lah atau apa, nyembunyiin barang yang kayak gitu. Karena kan gak semua orang tuh bercandaannya sama ya. Gak semua orang tuh ngerti kamu tuh lagi bercanda atau dalam mood untuk dibercandain. Kalau orang yang lagi gak mood, terus emang gak suka bercanda, bercandanya, jokesnya gak nyambung gitu kan, kan bisa kesel. Bisa, apa ya, merasa tersinggung gitu. Jadi jangan sampai itu tuh menjadikan alasan untuk orang lain juga melukai kamu. Misalnya, kamu dipukul nih, terus kamu nanya nih ke dia, kenapa kamu mukul aku? Ternyata, kalau menurut dia yang mukul kamu ini, kamu tuh suka ngejek-ngejek dia gitu. Dasar gendut lu, gendut, apa bolor-bolor, pakai kacamata tebel, kayak botol susu sapi, apa yang segala macem. Yang kayak gitu-gitu kan, gak semua orang tuh bisa, yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi jangan sampai kita sendiri pun tidak introspeksi diri, nggak tahu kalau kita yang sebenarnya memulai untuk memancing orang lain melakukan kekerasan juga gitu ke kita. Even hal kecil pun, kayak misalnya nih, lagi ngobrol banyakkan di grup, di geng kalian, terus ada yang suka nyela pembicaraan, itu kan sebenarnya hal simple banget, tapi itu annoying gitu. Orang lagi cerita, orang lagi menjadi fokus perhatiannya, tapi ada yang langsung, ih sama, aku juga tahu, aku juga pernah gini-gini, terus malah jadi dia yang asik cerita, padahal kita cerita juga belum beres. Terus itu dilakukan berkali-kali, apalagi udah ditegur gitu, kamu tuh jangan suka motong pembicaraan aku, tapi terus ya kayak gitu. Itu kan menjadi alasan orang juga untuk sebel gitu, kesel sama kita ya. Mungkin kalau di cewek mah cuma ngegaplok ringan gitu ya, ke bahu doang, tapi kan kalau cowok ya mungkin aja ya sampai jadi musuhan beneran atau gimana segala macam, kan kita nggak tahu ya respon orang. Tadi juga udah dijelasin sama Miss, beda-beda. Jadi yang perlu diingat adalah, pertama, jangan balas dendam. Jadi harus dilihat dulu, mungkin nggak untuk saling ngobrol dulu. Kalau misalnya tidak memungkinkan, coba cari mediator, entah guru atau orang lain, temen lah atau apa, supaya jadi perantara, supaya ya minimal kalian tuh masih bisa diajak ngobrol, tapi gak cuman situasinya satu sama satu doang gitu. Terus bicaranya juga harus perhatiin, tata bicaranya, terus apakah kita tuh merasa udah siap belum ngomong. Jangan sampai kitanya juga masih emosi, masih marah-marah, masih kesel. Soalnya kalau masih emosi, nanti kita malah menyerang ya perkataannya, atau malah tindakan kita juga bisa menyerang. Jadi kita harus tahu kapan kita udah siap untuk ngobrol sama orang itu. Terus lapor guru. Terus yang terakhir, jangan lupa introspeksi diri juga. Jangan sampai kita yang ternyata mulai duluan. Mungkin nggak secara physically, tapi mungkin dalam kegiatan sehari-harinya kita tuh temen yang annoying gitu ke temen sendiri. Entah ya tadi kayak nyala pembicaraan, atau suka ngeprank, ngejek lah, atau apa, ngehina-hina yang gitu. Entah disengaja maupun tidak disengaja. Okay? Jadi pelajaran BK hari ini tentang avoiding fights, nggak cuma secara physically doang, tapi juga ya secara mulut juga ya, hati-hati secara tindakan segala macam. Apakah ada yang mau ditanyakan, atau misalnya udah ngerti semua, boleh kasih reaction jempol supaya Miss-nya bisa lihat.
atau ada yang mau menanggapi gitu mungkin, ada yang mau sharing juga. Pernah Miss aku berantem sama teman atau sama Dede sampai kayak gini gitu. Boleh. Oke, karena semuanya udah pada resen juga ya. Resen lagi ngasih jempol. Jadi Miss anggap semuanya udah ngerti pelajaran BK hari ini. Thank you yang udah join hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh chat ke Miss Sasa, Miss Tania. Kalau ada yang mau curhat juga boleh chat ke Miss Sasa, Miss Tania. Makasih yang udah join hari ini. Bye-bye. Jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari materinya.